Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير الحمد لله sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Ta'ala kepada kita, boleh kita sama-sama di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya ilmu yang nak bawa kita ke alam barzakh, ilmu yang nak bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, sambungnya di dalam apa yang kita kecek pagi Ahad kemarin di dalam surah An-Naba', dalam surah berita yang Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan berita yang sangat besar, yang mana ahli apa dia panggil musyrikin tadi pakat duk selisih tentang dua cerita yang tersebut, iaitu cerita kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita hari kiamat. Hari ini kita akan tengok ayat seterusnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayat lepas pada tu yang kita bincang pada minggu kemarin, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqnakum azwaja. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila dia sebut berkenaan dengan bombing, alam naj'alil arda mihada, tidakkah Allah Ta'ala yang jadi bombing sebagai hamparan untuk hidup manusia? Walaupun manusia duduk tawib mana-mana, manusia duduk Afrika, manusia duduk Asia, manusia duduk mana-mana negeri, tapi semua negeri itu Allah Ta'ala jadi hamparan dunia Allah Ta'ala. Wal jibala autada, dan Allah Ta'ala jadi pula bukit tadi sebagai pasok dunia. Taraktan untuk nak jaga bombing ni, iaitu bukit. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah Ta'ala dia kata dia yang cipta manusia. Kum ni iaitu manusia semua, tak kira orang kafir, tak kira orang tak kafir. Allah Ta'ala kata lagu mana? Azwaja, berpasangan, ada gu. Jadi ciptaan Allah Ta'ala satu ajaib, satu benda pelik, satu benda mahasecan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi manusia ni pasti ada gu. Apabila ada jatah, kena ada tino. Apabila ada tino, kena ada jatah. Dan juga bukan hanya manusia saja berpasangan, bahkan binatang dia ada pasangan. Pokok kayu ada pasangan, bunga ada tino jatah. Cuma cara yang kita tak pernah nampak bagaimana bunga tino, bunga jatah. Sebab itu nak witiasat dan ataupun orang yang berapa dia panggil berilmu dalam bidang yang tersebut, dia sebut kata memang bunga ni dia ada pasangnya juga. Dan apabila adanya peng, mari duduk ketik hak tino ni gi pesum ke son, walaupun dengan tidak melalui doitrong tu, tapi dia mikan pesum. Sebab itu Allah Ta'ala nak ayat kata sebenarnya Allah Ta'ala cipta manusia ni azwaja, berpasangi. Orang yang tidak ada apa dia panggil, tidak ada gu ni, kena cek dah. Kena cek kata, bapa ni umur Allah ke 40 dah ni, tapi tak ada tok lelaki lagi. Hak jatuh pun tak ada bini lagi. Kalau masjid kita boleh pegung molek tu. Hok mana? Ready? Tok bila ke? Pia hok tak ada gu lagi misal tu. Kami cari ahli kampung kita ada. Ada kena cari dah tu.
Moga dia jadi sunnatullah. Dia jadi sunnatullah. Dia bukan sunnah Nabi saja dak nikah ni. Nikah ni Nabi kata lagu mana? Nabi kata ya ma'syarasy syabab. Pemuda-pemuda, bawa kita muda belaka ni. Manistata'a minkumul ba'ah. Mana-mana orang yang apa dia panggil? Tak boleh nak jaga. Tak boleh nak jaga syahwat dia ni. Suruh nikah. Nabi ajar suruh nikah. Lepas tu apa suruh nikah? Sesungguhnya Nabi ni dia nak supaya umat dia hak nikah ni biar nak gamah. Tak usah juga nikah peseng. Nikah tapi taruh benih. Tak, pada dua jadi lah. Tak usah. Nikah peseng kena wih banyak. Bukan nikah banyak tu. Nikah kena wih anak banyak. Lama silap peh orang tina kata minggu peh tak sah ngajar tak. Nampak tak? Nikah dah kena wih benih kita biarkan banyak. Tak usah taruh benih. Wih banyak. Makna kata, Nabi kata, kerana apa? Fa'inni, sesungguhnya Nabi ni dia suka gi kepada umat. Gi tengok umat Nabi ada. Gi tengok umat Nabi Nuh. Gi tengok umat Nabi-Nabi lain ni. Nabi suka untuk nak royak kata, tengok umat aku ramah gitu lalu. Gi apa? Gi suruh nikah. Tapi salah satu daripada panha masyarakat hari ini ni orang tua tak wi belaki. Tak belanya maha. Tu panha masyarakat tu. Dia jadi salah satu daripada masyarakat nak ada masalah kis sebab tu dah. Kadang-kadang kita berasa kata anak kita ni maha ngaji tinggi, janguk, khabar-khabar umur 40 tak boleh belaki anak kita. Sebab apa? Sebab kita pergi dia. Lalu itulah kita kena ingat kata sunnatullah adalah kod Allah Ta'ala ni. Apabila dia jadi jatuh, dia kena jadi tino. Lelaki kena ada perempuan. Wa khalaqnakum azwaja, berpasangan. Hak tak ada pasangan lagi, kena cari wijupo. Cari wijupo. Lagu-lagu mana pun kena wijupo. Bujai ke bujai lah, anak dua ke anak dua lah. Tapi kena wijupo juga. Kerana Nabi kata lagu mana? Ad-dunya mata'. Dunia tempat kita duduk, Allahu Akbar. Penuh dengan kesedapan. Penuh dengan kesedapan dunia ni. Cuba tanya buat kita pian nak mati kat angin malam ni. Tak ada seorang habuk jawab kata nak mati. Kerana apa? Kerana suka dengan dunia ni. Esok boleh pergi naik kereta, boleh naik ning tubik, gotor tubik. Ada benda baru semua boleh main dunia. Nampak tak? Hari ni ada internet, hari ni ada masa depan pula boleh naik jalan bulan pula boleh naik. Allah banyak kalau dunia. Sabit tu Nabi kata lagu mana? Wa khairu mata', dan sesedak-sedak dunia gapo dia? Imra'atun salihatun. Orang tino salihah. Bukan orang tino janguk. Kita kira kata orang tino janguk sedak sekali dah dunia boleh tengok gi bakok tengok orang tino janguk. Berasa sedak cekak. Tetapi Nabi kata imra'atun salihah adalah khairu mata', sesedak-sedak dunia ni orang tino yang salihah. Klik siapa rumah ke ayah be. Klik siapa rumah pecah baju kau abe. Tak ada sorry habuk buat kita lagu tu. Tapi nak ayah kata, ning apabila zaujah solihah, bini solihah, kita klik pemak, kita klik letih. Khabar-khabar bini kata, abe tidur. Abe tak apa kita nak rosak belakang, nak rosak belakang abe. Abe baca Quran hari ni abe. Abe bangun maya tahajud abe. Abe, siapa waktu semaya dah abe, gis maya abe. Ning imra'atun solihah, bini yang solihah ni, kita nak. Sampai tu, fok kita ni kena bina. Bina ke apa? Bina keluarga. Yang mana keluarga yang kita bina ni kena pakat pehel lah. Dia berasa dia dah. Lidah dengan gigi ni dia belagak sokmo. Tetapi kita kena jadikan dalam keluarga kita merupakan keluarga nak buat lagu mana we jadi. Orang tino jadi solihah. Orang jatuh jadi soleh. Itu Allah Ta'ala sebut sebagai kod Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala jadi manusia berpasangan. Lalu tu Allah Ta'ala sebut pula, waja'alna, dan kami jadi naumakum, tidur kamu. Allahu Akbar. Tak ada orang duduk atas dunia tak tidur. Lalu tu
Tidur ni adalah salah satu daripada penawar. Obat. Manusia nak segar tak segar, tengok dia tidur cukup tak cukup. Bomo, cuba kita tengok. Bomo, kalau kita pergi rumah sakit, kita pergi rumah sakit, dia kata, "Pakcik, berehat banyak sikit eh." Kita ni kerana suka kepada dunia, membawa kepada kita guna masa untuk berehat sikit sangat. Cina learning saya tengok dalam Facebook. Dia guna sistem Islam. Padahal dia tak tahu kata ni mari daripada Islam. Tapi dia buat kajian, dia kata berehat qailullah dia panggil. Berehat sewaktu, semasa daripada sebelum Zuhur ataupun lepas daripada Zuhur, membawa kepada otak cergah lebih daripada gano-gano lagi. Habis tu learning Cina duduk buat dengan budak. Budak siapa masa misal kata nak masuk ke 12. Tidur 20 minit. Lepas tu budak apabila dia tidur 20 minit, saya pesawat. Pesawat dengan budak, saya ngajar dulu, saya kata masa ni tidur belakang. We general. Budak apabila tidur general 20 minit. Lepas Zuhur saya ngajar madah faraid. Faraid ha bagi sako. Budak kata, "Ustaz, mudah faham," dia kata. Ni budak ayat diri sampai tu pun. Keniksa ni kena ngajar lepas Zuhur. Kita kalau keniksa ngaji lepas Zuhur tak sing ngaji dulu dah. Keniksa duduk lepas Zuhur pada dah. Cuba. We tidur sebelum Zuhur. Lepas tu gi ngajar we cahok pesen payo-payo. Habis tu saya pesen jumpa dengan orang. Bukan pesen jumpa dah. Kita diri masa duduk. Ngaji dulu. Zuhur ni. Rolik ke. Tidur belakang lepas Zuhur. Negeri Arab ni dia ngaji masa mana? 7 pagi dia masuk ngaji. 7 pagi masuk kelas, tak ada baris dah. 7 pagi masuk kelas. Zuhur berhenti. Lepas Zuhur semaya Zuhur siapa tu klik tidur belakang. Dalam mahalai tak kira kita di Masjid Haram je kita tengok orang duduk jual sebab orang Melayu kita tak tidur. Tapi orang Arab ni penjabat ofis nak gi wabak baca cun lepas Zuhur katuk belakang dah. Lepas buka bila pula lepas asar tu. Apa? Kerana waktu Zuhur dia bagi tenaga yang comel. Cuba buat kita masa duduk kerja, tapi pak kerja tak boleh dah nak ambil masa tidur tu. Cuma nak ayat tu, kalau kita boleh untuk guna masa situ comel. Kerana apa? Kerana Allah Taala dia kata waja'alna laila. Waktu malam khususnya tadi kita kecek masa Zuhur, bukan makna kata tidur Zuhur sampai ke maghrib dah. Sewaktu je. Dan saya berani yakin kata fok kita kalau bawa kereta. Dah bawa kereta lap naik jenuh. Cuba tidur setar. Kejut kita berasa gagah. Kita berasalah saya nak duk bawa kereta bermolek tidur setar 20 minit tak apa dah. Agama dia panggil jaga tu boleh bawa. Sapan nara boleh bawa hajai sapan nara. Sebab apa? Sebab kita guna masa dia cak bateri dah. Habis tu Allah Ta'ala nak ayat agama mana? Khususnya pada waktu malam adalah masa berehat, Allah Ta'ala kata. Habis tu bomo dia buat kajian manusia kena tidur paling kurang 7 jam. 7 jam aja Allah lebih tak comel mana dah. Bila kita bila? Kalau 7 jam kajian bomo, bomo kaji comel dah tu. Nabi tu lepas isya ni suruh tidur halu dah. Lepas isya suruh tidur. Dan juga orang qailullah waktu tengah hari pukul 4 dia khabar dah. Pukul 3 dia boleh khabar. Kerana apa? Nak guna masa untuk tahajud tu senang sangat. Sebab tu kalau kita bila semenjak daripada isya, boleh jadi pukul 4 boleh bangun supaya kita nak tamuhkan tenaga kita. Sebab tu janganlah cari kerja malam. Kerja malam kalau fok kita kerja bukan suruh berhenti. Tapi nak ayat kata malam ni biar jadi masa berehat untuk kita. Janji dengan saya nak pergi mana tu biarkan lepas isya kita katuk umur. Dan kecuali ada urusan tu tak apa dah, demo sakit nak pergi ziarah tak ada masalah. Tapi biarkan jadi we jadi orang panggil kata kod hak Allah Taala ni dia kata al-lain libasa. Allah Taala kata waja'alna naumakum subata. Allah Taala jadikan malam untuk apa? Subat. Kalimah subata ni asal daripada sabt.
Hari ada berapa hari? 7 hari. Hari gapotik, hari Ahad. Ahad-ahad makna satu. Allahu Ahad, kul huwallahu Ahad. Ahad-ahad tu makna satu. Makna kata hari Ahad ni hari satu. Isnain. Isnain hari yang kedua. Tu cara bila bahasa Arab. Kita bila. Kam isnain, dua. Sebab tu hari isnain ni hari kedua. Nama tak? As-sulasa, salasah, tiga. Sulasa hari yang ketiga. Arbi'ah, arba'ah, empat. Nama tak? Empat, arba'ah, empat. Khomis, khomsah, lima. Jadi makna kata kalau bahasa Syiah dia guna guna apa? Chan, dia guna bulan. Angkan, daw angkan. Put, daw put. Prahat, daw prahat. Suk, daw suk. Sau, daw sau. Atit, daw atit. Duang atit. Dia kira mengikut bite. Mana kalau bahasa Arab dia kira Ahad satu, hari yang satu. Isnai hari dua. Selasa hari tiga. Arba'ah hari empat. Khomsah hari lima. Bom hari-hari Jumaat dia tak kata hari sitah. Dia kata hari apa? Hari apa? Hari Jumaat. Bapa, gapo makna Jumaat? Jumaat-Jumaat ni makna beripung. Hari beripung. Tak ada kata hari yang kene. Dia kata hari beripung. Beripung ke apa? Orang jatuh khususnya dia mari beripung di masjid. Bom molek mari hari Sabtu. Gapo makna Sabtu? Sab-sab ni makna berehat. Kerana apa? Orang Yahudi ni dia pernah minta dengan Nabi Musa ke? Minta we jadi hari Sabtu ni hari apa? Hari berehat untuk fok dia. Lalu tu hari Sabtu ni hari berehat. Habis tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Waja'alna naumakum. Tidur kamu adalah istirehat untuk kamu. Makna kata tidur ni adalah salah satu daripada obat yang tak boleh nak jual beli. Tidur ni obat nak jual beli. Cuba tanya fok kita, tidur payah dak fok kita? Ada-ada yang kata Allah azab kita ni. Kau satu baru nyeruh. Banyak kita itu. Mikir banyak tu. Apa tak? Sambil tu orang tidur mudah ni nikmat. Nikmat orang tidur mudah. Cuma tidur ni, saya pernah baca kitab dia kata, tidur dia nak pada ajar. Fuk. Makna kata, sebab kita tidur sokmo, kita tidur sebelah malam sokmo, dua belah malam sokmo. Kerana kita ajar, wakwi jadi kita duduk tidur situ sokmo. Cuba kita ajar lepas syok. Klik maya syok, kalau nak, makan wah kayu sikit, lepas makan wah kayu, dah, terajar tidur lepas syok. Dan juga insya-Allah mudah tidur kita. Kerana Allah Ta'ala janji kata tidur adalah berehat. Nampak tak? Terusnya Allah Ta'ala kata lagu mana? Waja'alna al-laila libasa. Dan Allah Ta'ala jadikan al-lail, waktu malam, libasa. Libas-libas ni makna pakaian. Allah Ta'ala jadi waktu malam sebagai pakaian. Gapo makna? Betul-betul ayat kita tak faham. Tengah malam sebagai pakaian. Allah mah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak royak kata waktu malam tu adalah salah satu daripada waktu yang Allah Ta'ala tutup matahari. Matahari Allah Ta'ala tutup kerana matahari ni dia jatuh. Apa tak? Allah Ta'ala tutupnya matahari membawa kepada naiknya bulan. Daripada tutup matahari tadi membawa kepada waktu, apa dia panggil, tukarnya waktu. Sabit tu kalau kita tengok, kalau kita tengok mudah-mudah, kita cari wiswak yang paling cerdik dalam dunia, hok buat pelita. Satu pelita boleh cerah sutir dunia, tak salah. Sutir pelita boleh cerah sutir masjid ada tak lah ni? Oh, bisik masjid ni. Pelita sutir je cerah. Tak ada. Mana kalau Allah Ta'ala buat matahari sutir ni membawa kepada cerah seluruh dunia.
Nampak tak? Nak ayat kata dunia mana-mana ni, Allah Ta'ala apabila naiknya matahari, dunia cerah. Tapi tu Allah Ta'ala kata, malam ni Allah Ta'ala tutup. Pakai malam ni apabila jatuhnya matahari, membawa kepada matahari, apa dia membawa kepada bulan ni, dia cur. Dia cur, gapo dia pakai sakaya pap, hak bulan pula. Tapi bulan ni dia tidak wi anupap serupa dengan matahari. Bulan ni dia sekadar cerah nampak gitu je. Tapi kalau nak cerah serupa dengan apa dia panggil matahari tu, ya nak cerah serupa dengan siang hari tu, dia kena matahari. Dan juga Allah Taala sebut pula ayat lepas pada tu, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Mana kalau waktu siang hari tadi, Allah Taala suruh kita kerja. Allah gi kita nak kerja gapo? Habis tu dia adalah sunnah Allah Taala. Sunnah Allah Ta'ala gapa dia? Kita jadikan waktu malam untuk berehat, jadikan waktu siang hari untuk kita kerja. Kerja siang hari, nak jual, nak nego, nak buat gapa, mana kalau malam tu biar jadikan berehat untuk kita. Dan juga Allah Ta'ala sebut pula, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina, Allah Ta'ala bina, fawqakum, di atas kamu wahai manusia, sabaan, dengan tujuh syidada yang kukuh. Gapo dia Allah Ta'ala jadi? Allah Ta'ala jadi atas kita ni adalah langit. Langit yang mana tidak mempunyai tiang. Dan juga sifat langit yang ada sebelah atas tadi, Allah Ta'ala kata lapisan tujuh. Ada tujuh lapisan, dan juga langit tadi sifat dia kukuh. Hak kita duduk nampak awal baru. Tai awal baru tu. Dan juga atas tu tu ada langit, dan juga sifat langit tadi kukuh. Patubai tepuh, tak ada gap. Patubai sapan langit dak pun. Pun. Patubai sup mana tak sapan atas langit ni. Berasa apalah. Napa tak? Cuma nak ayat tu Allah Taala dia mengaku, dia mai royak kata hebatnya dia atas tujuh tak ada tie. Walau bagaimana mari tepuh gapo pun syidada, Allah Ta'ala kata kukuh. Nampak tak? Ini hebatnya Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala nak tunjuk kata, hai musyrikin kau, kamu tak percaya hari kiamat. Kamu tak percaya Allah Ta'ala nak bangkit. Kamu cuba fikir, benar-benar yang Allah Ta'ala buat mari tadi tu benar semua belakang tu. Allah Ta'ala jadi manusia pasangnya, Allah Ta'ala jadi bukit sebagai pasok dunia, Allah Ta'ala jadi gapo dia malam untuk tidur, Allah Ta'ala jadi siang hari, apa dia panggil untuk kamu kerja, dan sebelah atas kamu tadi ada tujuh lapis langit yang kukuh. Lalu tu Allah Ta'ala sebut pula, waja'alna, dan kami jadi sirajan. Kalimah siraj makna dia pelita. Allah Ta'ala jadi pelita wahaja. Lagu mana? Terih, jelah, nampak. Ahli tafsir sebut kata sirajan makna matahari. Pelita Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadi ni matahari. Matahari yang Allah Ta'ala, seperti mana saya sebut tadi lah, matahari suti Allah Ta'ala jadi ni, seluruh dunia dapat munafaat belakang. Dan juga bukan bentuk cerah saja. Di hari ni manusia nak guna pelanggan sang atip pula. Cari kerana apa? Petrol, benzin, apa dia panggil minyak. Kau habis. Lalu tu manusia fikir kata, nak buat lagu mana api palangan ni nak jadi daripada sang atid pula. Habis tu Allah Ta'ala sebut kepada manusia bahawasanya sirajan wahaja, matahari yang sifatnya besar, walaupun panas setara mana, tapi Allah Ta'ala wi anupap kepada matahari, boleh jadi cerah untuk dunia. Ni cuba kita tengok malam, kita ada matahari ni. Kerana tak ada matahari, gelap. Timurnya matahari, cerah. Lalu tu Allah Ta'ala sebut pula, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turun. Dan kami wawak turun. Gapa dia? Min daripada al-mu'sirat. Al-mu'sirat ni, kalau kita klik, ni Allah Ta'ala kecek gapo dia panggil ha turun je.
sebenarnya saya nak pergi, kadang-kadang kita tak pergi bahasa Arab, tapi nak payayam nak pergi kita pergi. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kalimah awal Allah Ta'ala tak guna muksirat, Allah Ta'ala guna sahab. Sahab ni makna awal. Tai awal, tai awal, kita duduk guna tai awal kon mek tadi tu. Asal guna bahasa Arab dia panggil sahab. Cuma apabila kita tengok dalam ayat ni, bapa Allah Ta'ala guna al-muqsirat. Al-muqsirat ni bukan makna awal. Tapi al-muqsirat ni kalau kita pergi Mekah kan, kalau kita pergi Mekah, kita masuk kedai supermarket, kita masuk kedai-kedai mana-mana, kalau kita royak kata uridu asir, asir, saya nak asir. Asir ni air buah. Apa tak? Kalau nak air ke apa? Kalau nak air, air buah, 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 apa dia panggil buah topoh? Dia panggil tufah, asir tufah. Asir-asir ni air buah. Makna dia asal tu. Cuma Allah Ta'ala guna muksirat ni, Allah Ta'ala nak ayat apa kepada manusia? Nak mari air buah, saya akan contoh. Nak mari air asal, air biasa. Tapi buah topoh ni, dia nak wi buah, air buah topoh tu dia kena mari kerabuankan preru. Kena masuk dalam enyeng, kena pan dia, barulah dia tubik ke apa? Dia tubik air buah topoh. Air buah lanah lagu tu juga. Nak jadi air buah lanah ni, dia kena masuk dalam enyeng, dia kena wak lagu mana dia kena peruh, baru dia panggil asir. Kalau duduk jadi buah lanah, dia duduk panggil ananas situ. Walaupun dalam tu ada air, tapi dia tak panggil asir. Makna kata kita khulasah, al-muqsirat ni, asir ni, makna kata benar yang kena pan kerabuankan peruk wakwi jadi air. Begitu juga uje. Kalau kita sebut kata uje, dia duduk dia bukan air daripada langit turun lagi, tapi tahan kerabuankan prerup daripada Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala sebut kata matahari, kerana hawa senyo panah matahari di atas kepada laut. Laut tadi apabila dia wi, apa dia panggil laut tadi, air ni dia rahai. Ha, ni kita kena ngaji gapo mo, kena ngaji pumisat. Matahari di atas kepada air laut, air laut ni kerana panah matahari dia nak rahai naik. Paria nak rahai naik mana? Naik kok di pai awe. Bo siapa masuk malaikat yang amanahnya waktu turun hujan, dia wi kamsang kepada awal lepas hai hujan. Makna kata al-muqsirat bukan makna awal, tapi muqsirat ni kerabuankan yang Allah Ta'ala jadi hai hujan melalui daripada matahari di atas sinar kepada laut. Supaya orang duduk wak gapo dia panggil gebuh air. Air apabila gebuh ke, dia panah, dia nak tubik gapo? Dia nak tubik asap. Dia nak tubik ainam. Ainam tu dia nak gikok di konmik. Patu daripada konmik dia nak tahu je mari. Ning Allah Taala nak tunjuk ejasnya Allah Taala. Hebatnya Allah Taala daripada air hujan. Dan juga hari ni saya baca satu kitab, dia kata cara jadi air hujan serupa dengan Allah Taala royak. Kita kadang-kadang duk pehe kata air hujan ni air daripada langit. Asalnya air daripada dunia juga. Di atas naik, rahai naik, dan dia waktu turun. Lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami menurunkan daripada awal tadi air yang pahan kerabuankan, walaupun air masing, tapi buah naik atas awal turun tawa. Nah, tengok Allah Ta'ala hebat cerdik. Allahu Akbar. Air masing cerak-cerak, tapi boh molek matahari atas ainam naik bokok di konmik tadi, waktu turun hujan tak ada. Biasa jumpa air hujan masing. Air hujan patan naik masing. Ada tak ada? Kerana apa? Kerana ia pahan kerabuankan prayer daripada Allah Ta'ala membawa kepada air, walaupun masing setara mana dia turun tak masing. Ah, supaya kita tengok orang kerongnam orang kronam air masing tahu mana dia masuk dalam pasir, dia pergi pada seluk, dia pergi pada are, dia pergi bawa dia tubik air tak masing. Walaupun cemas tahu mana apabila dia pan kerbunkan dia tadi membawa kepada air ke mana cuci putih sepul.
Ha, tu Allah Taala nak royak berkenaan dengan ayu jema an sajaja. Dia waktu turun ayu je lebat. Ni Allah Taala nak wi jawab pe kepada orang musyrikin tadi. Gapo dia? Daripada kejadian Allah Taala bukit manusia apa dia panggil awal semua tadi Allah Taala kata gua mana? Linukhrija bihi supaya keluarnya. Gapo dia? Daripada tanah tadi habban biji-biji wanabata dan tumbuhan-tumbuhan. Allah Taala nak royak gapo kepada kita? Allah Taala nak royak kepada kita bahawasanya dengan sebab air hujan tadi menghidupkan bombing Allah Taala. Hari ini manusia tak usah debel lah. Hari ini manusia tak usah takabur lah. Kerana tidak ada air hujan yang turun daripada langit walau setitik je. Nah, cahaya manusia tidak ada makin dia. Hari ini kita makan gapo? Kita makan nasi. Nasi daripada mana? Nasi daripada padi. Padi mari mana? Padi mari daripada benih. Benih mari mana? Mari daripada air hujan yang Allah Taala hantar. Orang Arab makan gandum. Gandum mari daripada mana? Klik semua, kena klik. Singti loliang benar-benar tadi klik kepada gapo dia? Air belaka. Ay ustaz, kita tak makan nasi, kita makan fisa. Ah, makan fisa. Fisa buat daripada gapo? Buat daripada gandum. Patu dalam fisa ada air, air mari mana? Kalau tak ada air, air nak hidup ke tak? Air pun tak hidup. Nak ayat kepada kita kata semua yang Allah Ta'ala buat, semua dia kena klik dia belakang. Kalau dia tak tahu uji, padahal dia tak ada nak uji Allah Ta'ala ni, dia tak ada kehendak sikit abu uji. Kalau dia tak turun uji atas dunia pun Allah Ta'ala ada. Tapi oleh kerana dia nak wi manusia duduk dengan senang, cuba kita tengok negeri yang tidak ada uji. Negeri Syia kita dulu, Isan dah, raja buat fontiam. Foluang dah ambil kapal tubai atai kerana gapo nak ui subuhnya, kerana dia tahu, amat tahu kata ai uje ni pedok. Kita ni supah ke ai uje. Ah, uje pula. Dah. Ah, berat uje pula. Padahal uje nak menyuburkan benar-benar tu. Eh, nak oyak pada kita. Saya ingat satu tahun di Madinah, tahun tu siapa orang kata alamat kiamat. Madinah atas Bukit Uhud. Fok kita tengok Bukit Uhud dah. Bukit Uhud ni bukit batu. Tapi saya ingat tahun tu setahun ke, Bukit Uhud tu hijau. Nak buat tau si hijau lagu mana? Ujian pagi petang Madinah. Ujian pagi petang, pagi petang. Orang Arab ni lepas ujian dia pergi ambil tika gitok. Bawah getok. Gitok bawah getok duduk tengok air hujan. Sampai tu nak ayat tu. Orang Arab ni kadang-kadang tempat kita ni tak biasa tengok. Orang Arab turun air hujan ni dia turun sujud. Orang Arab turun air hujan supaya air ayu air hujan dia. Allahu Akbar. Nak ayat tu orang yang tidak ada air hujan ni dia berasa hargai air hujan. Habis tu orang motong kadang-kadang dia mengepek kepada air hujan. Eh, kita motong ni, kita berasa kata tak, kita berasa negeri Arab tak ada portah. Kerana tidak ada air hujan. Nampak tak? Sebab tidak ada air hujan, tempat dia mai somkuan nak tanam portah. Kerana portah dia nak juga air. Nampak tak? Cuma kita khulasah mudah-mudah kata, daripada hidup manusia, semua manusia nak makan gapo, jawab peso kalau tidak ada air hujan, tak akan hidup manusia, tak akan ada. Dah. Ha, sebab itu Allah Taala kata aku mana? Linukhrija bihi habban, daripada biji-biji wanabata dan buah-buahan. Tumbuhan-tumbuhan, upuk-upuk. Dah. Upuk tumbuh daripada air hujan. Lemu kalau tak ada upuk dia tak boleh duduk. Dia kena ada upuk. Sebab itu semua tu klik kepada air hujan, klik kepada Allah Taala cipta air, Allah Taala belaka. Lalu tu Allah Taala kata lagu mana? Wa jannatin alfafa. Dan juga daripada hujan membawa kepada kebun alfafa lebat. Dah kebun dokong sebab air hujan, kebun durian sebab ada air hujan, kebun sebab air hujan berlaku. Lalu tu Allah Taala kata lagu mana? Inna yawmal faslika namiqata.
Dan sesungguhnya hari putusan, hari yang Allah Ta'ala nak bagi, lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Kana miqata. Sudah ada apa dia panggil ditentu oleh Allah Ta'ala. Miqat-miqat ni tepat. Sudah ada hari tertentu, sudah ada tepat yang tertentu, sudah ada masa yang tertentu. Habis tu orang kafir yang tidak percaya kepada hari kiamat, dia duk tanya kata bila hari kiamat. Dia duk ayat kepada Nabi kata kalau ada hari kiamat, buat marilah hari ni we kita nampak we langit utuh sikit lah. Dia nak tengok langit utuh. Sebab tu Allah Ta'ala raya tahu ke mana? Sesungguhnya hari pembalasan, hari bagi di antara orang kafir dengan orang beriman, hari bagi di antara orang fasik dengan orang tak fasik, hari bagi di antara orang munafik dengan tak munafik, hari bagi di antara orang rajin mari masjid dengan orang malas mari masjid. Hari itu Allah Ta'ala kata kana miqata. Sudah tentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak usah tanya bila. Tak usah tanya kata bila, hari itu bila tak. Kita tak usah bosan bila hari itu, kita buat je amalan ibadat kerana nak kepada hari yang tersebut. Lepas tu Allah Ta'ala kata bila? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari yang Allah Ta'ala perintah kepada malaikat yang tiup sangkakala. Malaikat Israfil yang tiup sangkakala, lalu tu Allah Ta'ala kata, "Eh malaikat, mu tiup sangkakala." Setengah riwayat kata dua kali tiup sangkakala. Sangkakala yang pertama, malaikat tiup dengar satu pekik teh. Gapo dia panggil? Dengar satu suara. Satu siang daripada apa dia panggil malaikat tadi, ada setengah kata daripada tanduk. Dan juga ada satu riwayat kalau saya tak silap, besar, besar sunnah lah kita kata mudah-mudah sunnah. Nah, cuma dia bukan makna sunnah, cuma nak kita faham mudah-mudah. Besar tu di antara bumi dengan langit. Besar dia. Lepas tu benar tu besar tu, lepas tu malaikat hok nak siung tu besar mana Allah Ta'ala alam lah. Tak ada riwayat. Cuma riwayat kata adanya siuk pe yang akan disiuk oleh Israfil tadi di antara dunia, ma baina samai wal ard, kalau tak silap. Patu orang makna kata kalau benar tu hok nak siuk besar, orang kena siuk kena besar lagi. Apa tak? Ah sebab tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Hari tu yauma yunfakhu fis-suri. Hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh siuk sangkakala tadi, fatatuna afwaja. Maka manusia akan datang kepada Allah Ta'ala dengan kelompok-kelompok. Siuk yang pertama, manusia mati belaka. Mati belaka. Apa dia? Allah Ta'ala sebut fasa'iqa man fis sama'i. Hari yang malaikat siuk sangkakala tadi membawa kepada dunia hancur lebur. Dan manusia mati belaka. Tak kira manusia duduk dalam keadaan mana, mati belaka. Dan siup pe kali yang kedua, lepas pada tu tak silap berapa puluh tahun. Berapa? 40. Allah Ta'ala alam, saya tak ingat. Di antara tu tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidup manusia semula. Allahu Akbar. Sabit tu orang kafir ke? Bila masa Allah Ta'ala siup kali yang kedua ni, gapo orang kafir kata dalam surah Yasin? Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmani wa sadaqa al-mursalun. Gapo orang kafir kata? Qalu ya wailana. Orang kafir apabila dia bangun daripada kubur tadi, gapo dia kata? Ya wailana, celaka bagi fuk kawai semua. Ada tak orang yang celaka diri sendiri? Tak ada. Oi, kawai ni celaka semua. Tak ada orang kecek gitu. Orang kecek boleh kepada, oh celaka demo ni. Tapi orang kafir ketika mana dibangkit oleh Allah Ta'ala, dia kata ya wailana, celaka fuk kami. Man ba'asana, siapa yang bangkit kami daripada marqadina, daripada kubur ni. Pio mari bangkit kita, gerak kita daripada tidur ni. Kerana masa situ tu setengah ulama kata lagu mana? 40 tahun di antara siuk sangkakala tu Allah Ta'ala tak ada wi azab ke perkara. Tak ada. Jadi manusia dengan keadaan tenang, kalau kita kecek, supaya tidur.
tidur tenang, tak kena mikir banyak. Boleh bangun kejuk siuk sekaligus. Siuk sangkan kalau yang kedua manusia ni mamba'asana mim marqadina. Siapa gerak kita daripada kubur ni? Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini adalah perjanjian daripada Allah Taala. Wa sadaqal mursal. Ini adalah benarnya daripada rasul-rasul. Habis tu Allahu akbar. Ning Allah Taala nak mulalah, nak masuk cerita dah ni. Nak masuk cerita suratul Naba. Tadi Allah Taala baru ayat baru ayat kata ni dia jadi, hok ni dia buat, hok ni hok dia berlaku. Semua dia demo, dia tak ada demo sorang pun. Tak ada sakut dengan manusia. Manusia nanti guna ya kesedapan yang Allah Taala bui. Bo molek mari sini Allah Taala mulalah nak mai royak dah. Dah lagu mana? Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Habis tu saya royak dah. Berita ni bila? Masa mana? Dengan pia? Gapo? Ha ni mula ni. Allah Taala nak royaklah. Pia siup sangkakala hari kiamat ni. Ada orang hok menuju siup tu. Patu bila? Inna yaumal fasli kana miqata. Demo tak usah tanya, ada cerak. Demo tak percaya pun walaupun dalam seluruh dunia orang pakak mari pakak kata fuak kawin tak percaya. Meme Allah Taala kata ado. Ha supaya kan meang ni pun ada. Hari ni fitnah pula kena gapo dia pula. Eh walaupun manusia nak gi depan rata sebab 10 juta orang kata gilah. Tapi kalau dia kata atasan salah tamannu. Sudah cerita habis. Tak. Atau esok nanti kau kira lah. Nampak tak? Cuma nak ayat tu hak ni Allah Ta'ala main royak kata ni boleh jadi plik ada lagi tu. Nampak tak? Tapi ni hak Allah Ta'ala kata yauma yunfakhu fis-sur. Hari yang siuk sangkang kalau walaupun manusia kata eh malaikat memberhenti tak usah siuk. Mari cumnum depan Allah Ta'ala. Eh for kita pakai cumnum Allah Ta'ala nak mati for kita. Royak kata tak usah mati. Tak ada Allah Ta'ala kata yauma yunfakhu fis-sur. Allah Taala kata fatatuna afwaja. Manusia akan berimpung jadi kelopok-kelopok. Allahu akbar. Habis tu manusia ni dia masuk syurga dengan kelopok. Allah Taala panggil masuk syurga dengan kelopok wasiqal ladina taqau ilal jannati zumara. Allah Taala panggil lama-lama fu ahli syurga ni. Fok wahi ngaji, fok wahi baca Qur'an, fok wahi sedekah, fok wahi makan kok orang. Allah Ta'ala kata aku mana? Zumara. Masuk syurga dengan kelopok, dengan puwok. Awak kita masuk syurga belakang. Allahu Akbar. Hatta idha ja'uha. Apabila datang depan syurga, futihat abwabuha. Itu syurga buka. Allahu Akbar. Otomatik sungguh syurga Allah Ta'ala ni. Kita mari dengan kelopok ni Allah Ta'ala buka bela-bela dah. Futihat abwabuha. La ilaha illallah. Mana kalau ahli ni aku? Wasiqal ladin. Apa dia panggil? Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Masuk juga. Fuak jahat ni masuk syurga dengan kelopok juga. Allahu Akbar. Sampai tu pada hari itu manusia akan dihipung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah. Afwaja. Maka berhipung jadi berhipung berlaku. Dah jadi satu kelopok yang besar. Lalu tu Allah Taala kata lagu mana? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan Allah Taala buka pintu langit. Allahu akbar. Pintu langit Allah Taala buka. Dan maka Allah fakanat abwaba dan pintu langit tadi jadi pintu-pintu. Pintu langit Allah Taala buka. Allahu akbar. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dan bukit pula. Bukit jale. Allahu akbar. Bukit jale. Allahu akbar. Allah Taala sebut kata bukit yang mana ada bukit tadi dia pergi dunia, dia kukuh dunia. Tetapi dengan sebab membawa kepada hari yang tersebut, Allah Ta'ala kata bukit ni tubeh. Jadi tak ada kunka bukit hancur lebur. Walaupun sebelah bawah kukuh setara mana, Allah Ta'ala kata habis cerita. Lalu tu mari cerita Allah Ta'ala kata inna jahannama kanat mirsada.
sesungguhnya neraka jahannam adalah satu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ahli mufassirin dia ada kecek kata adakah neraka ni semenjak lo ni ada dah ke tak ada lagi. Dah, neraka daripada dalil ayat ni ni Allah taala royak kata sesungguhnya neraka tu ada dah. Saya tak ingat hadis ni adakah hadis sahih ataupun hadis dhaif, wallahu taala alam setara mana. Ada satu riwayat kata neraka mula-mula ni Allah Taala jadi satu api 1,000 tahun mula-mula satu warna. Bawa molek mari pula satu masa pula daripada api dengan sebab awak yang panah tu tukar kepada satu warna pula. Daripada panas seh awak teh tu tukar kepada satu warna pula. Akhir dengan warnanya hitam yang nak bakar manusia. Allahu akbar. Sebab itu Allah Taala ada ayat kata sesungguhnya neraka jahanam eh for kita tak selaralah. Adanya orang ni dia lara main dengan neraka. Apabila sebut kata neraka, kita duduk atas dunia ni biarlah. Ajak sikit-sikit ni kecak hati neraka. Dia nak kecak juga neraka. Dia lara dengan neraka ni. Habis tu tak selaralah dengan neraka ni. Tak usah kecaklah. Kerana neraka ni dia bukan tempat sedap. Dia bukan tempat sedap. Atas dunia ada dak orang lara. Dia buat jahat ada orang tegur. Dia buat jahat orang tegur. Ni Allah kau sejik sokmo masuk dengan aku atik. Sedap dia kata ni berasa nak masuknya dengan aku. Gugi tak masuk. Jadi gugi tak masuk dengan aku. Sampai tu kita kena wipehal kata benar yang kita tak si sentuh sikit abu api dengan aku. Jangan sentuh buat kita orang berimej jangan sentuh dengan aku. Kerana apa? Kerana neraka ni seperti mana saya sebut Ibnu Utsaimin apabila dia sebut kalimah jahannam, sebut kata jahannam mempunyai dua makna di yang mana ada pada jahannam. Sebab apabila sebut an-nar, Allah Taala sebut dalam ayat lain an-nar, nar neraka juga. Sa'ir neraka juga. Jahannam neraka juga. Al-ma'wa neraka juga. Tetapi apabila sebut jahannam, kita tengok dalam ayat mana-mana dalam Quran, apabila tu imam baca jahannam, gambar selalu dah. Sifat jahannam ada dua sifat. Sifat jahannam ada dua sifat. Kalau nak lorong-lorong, sifat yang pertama bagi jahannam dalam. Lepas masuk tu tak tahu siapa bila tanah. Allahu akbar. Jahannam dalam. Dan juga yang kedua, Syekh Ibn Utsaimin dia kata tak pandai dengar dalil gelak-gelam. Allahu akbar. Api gelak dalil kena bakar, kena seksa. Cuba kita gambar. Allah Taala sebut dalam Quran kalau kita cukup bagi ayat Allah Taala yang nak tunjuk kepada manusia. Seperti mana saya pernah ayat semua kata ada tubuh manusia ni yang paling apa dia panggil nipis sekali gapo kulit tak ada gapo dah cari hok paling nipis sekali gigi tebal mata tebal nampak tak kulit ni Allah cabut sikit tengok kena tukar sikit je Allah berdarah habis kita nak kecek lepas tu senok pula dah kita ni kalau gitek dalam air Allah habis kita kalau gitek dalam api kau teruk. Cuba kita gambar kata hari tu Allah Ta'ala nak jadi kulit manusia ni 70 hasta. Kulit yang mana Allah Ta'ala nak bakar manusia ni Allah Ta'ala jadi 70 hasta. Bila satu hasta ni? Jadi makna atau kulit kita ni sab'u naziru'an 70 hasta. Kullama nadijat juluduhum. Ketika mana Allah Ta'ala nak masuk dalam neraka jahannam tadi, Allah Ta'ala cabut kulit dulu. Bapa tak jadi nipih? Kalau jadi nipih ni dia berasa tak tozak mana kena dengan aku. Sabit tu jadi 70 hasta apabila nak bakar, cabut kulit tu baik, buat masuk dalam api dengan aku. Bawa masuk dalam dengan aku tadi, manusia tak tahu kata la yamutu fiha wa la yahya, tak tahu hidup kau mati. Duduk dalam dengan aku tadi. Sabit tu apabila duduk dalam keadaan panah dalam keadaan dahsyat dalam keadaan tak tahu nak cerita lagu mana. Habis tu Allah Taala apabila dia sebut ni aku jahanam ni dia kata lagu mana kanat mirsada. Sudah cedek. Cedek siap dah.
Tak usah tanyalah kata bila weh mu kawin nak masuk dengan aku. Tak usah tanya weh musyrikin kau. Allah Taala sudah janji kata dengan kau jahanam sudah dicedekan. Dan juga Allah Taala kata litagina ma'aba. Dengan kau jahanam ni bagi orang toro. Orang melampaui dalam batas Allah Taala. Orang yang Allah Taala suruh bayar zakat dia tak bayar. Orang yang Allah Taala suruh sembahyang dia tak sembahyang. Orang yang Allah Taala suruh ngaji Quran dia tak sing ngaji. Eh masyarakat kita ni satu karo benar-benar yang fok kita ni kena mari mikir. Masyarakat kita ni kalau sebut ngaji Quran kita tak ada masa. Cuba kata esok ada becung Amazon. Tak boleh duit. Tak boleh duit kena bayar kafe peribadi masing-masing. Remo kena bayar kafe remo. Gi lagi fok kita. Tapi kalau sebut kata ngaji Quran kita buat halaqah Quran habis mari duduk. Walaupun tak pandai baca kita kena mari duduk kerana apa? Allah Taala kata neraka jahanam tadi bukan untuk orang yang kafir karo litorina. Toro melampaui batas Allah Taala. Allah Taala suruh reti Quran dia tak reti. Line dia pandai baca, Facebook dia pandai baca, semua perkara dia pandai baca tapi bo Quran ni dia tak sempat baca. Ah ni salah satu daripada panha masyarakat. Cuba tanya bo kita, ngaji Quran, minta maaf. Hari ni ada datang nak sekolah pagi sikit. Padahal semua pukul 8 semua di atas. Bagi ajak buat halaqah Quran mari pakak baca deh. Di mana pagi sore ada datang nak sekolah. Tak apa belah. Dak, mari malam lepas maghrib pula. Aku mana weh? Ngaji Quran weh. Minta maaf bini puasa. Tak sakung ada, mau bini deh, mau bet puasa. Demo tak puasa mari pakak ngaji Quran, pakak baca 5 pagi sore. Minta maaf bini puasa. Bini puasa, demo tak ada orang tahu kau bini kali. Duduk sampai rumah rakyat diri je. Tapi dalih juga bini puasa. Allahu akbar. Tak ada. Habis tu alhamdulillah fok kita ni orang yang pehedah. Di kalangan fok kita kalau tak pandai baca Quran, pakak mari duduk, tak usah malulah. Ngaji Quran ni jangan malu. Pakak duduk, pakak mari baca, saya duduk buat halaqah. Rumah besi setiap pagi. Dan rumah besi fok kita kalau ada luar boleh pergi. Senalah so hari Ahad so je mari sini. Fok kita pergi, pakak baca so muka sore. Ada di kalangan fok kita ada hok baca bek. Bogak. Tak apa kita tak ada perenam ke apa. Pakak tegah sikit demo tak boleh baca. Gini baca 2 pagi tak apa dah. Nak ambil barakah dalam hidup. Mula daripada waktu pagi melalui dengan Quran. Tak kena pergi pakak buat sini. Lepas pada ni fok kita pakak mari. Pokok kau dah. Jadi biping sore pakak mari duduk. Bagi halaqah 2. Halaqah mana? Halaqah ni bagi orang tak berapa pandai mana. Tak malu nak ngaji Quran. Malu masuk mana tu? Malu masuk dekat kubur tu. Masuk dekat alih kubur ni malu sangat. Tak tahu nak kata gapo dah tak ada dah. Pakak mari buat 2 halaqah. Halaqah ni dia panggil tahsinul Quran. Orang hok bobo pandai baca Quran dah. Pakak mari duduk sini. Baca demo semuka. Allahu akbar. Hok ni wi ada orang pandai sore. Nanti tegah 3 pagi tak apa dah. Belah wi jadi gagak sekali. Wi jadi kata kita malu sekali. InsyaAllah Ta'ala akhirat sikit lagi Allah Ta'ala akan tanya kita soalan juga Quran ni. Kerana Nabi SAW satu kali dia jumpa dengan Allah Ta'ala, dia kata lagu mana? Inna qawmi ittakhazu hazal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhan kami, umat aku ni dia guna Quran ni untuk apa? Quran untuk tepek dinding. Kalau naik umrah baru ayat kursi ni 5,000 dia beli. Tepek dinding. Lepas dia kata pula, tengok 5,000 tak ada dalam negeri Syiah, ada soning je dalam negeri Syiah. Nampak tak? Dalam nak tidur tu, dalam nak tidur ayat 1,000 dinar. Ayat 1,000 dinar. Tak, dia kata ustaz, wak daripada kulit kubah. Wak daripada kulit kubah. Cuba baca pakcik. Minta maaf ya ustaz. Pakcik ni tak ngaji. Tu tak sih. Hadzal Qur'ana mahjur. Quran ni untuk hijrah. Quran untuk janguk. Quran untuk apa? Untuk buat hiasi dalam hidup. Naik kereta Quran duduk depan bawa kereta. Tu ada dengar lagu. Naruh sampai haja tu gedung 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 depan Quran ayat kursi.
Allah malu. Dah, habis tu kena juga buat kita ni. Quran bukan untuk sakut depan kereta. Eh, untuk apa? Tak salah kalau kita nak sakut pun saya tak ada kata salah. Eh, tapi nak ayat kata Quran untuk baca. Paling kurang naik kereta, eh, buka kereta baca ayat kursi. Eh, baca-baca hok kita ingat Fatihah. Eh, baca hok kita ingat tak ada gapo dah. Barulah pedah dalam hidup kita. Eh. Ha, habis tu biasa tadi. Sekak pun lapar dah. Sekak pun lapar. Dah, sampai tu Allah Taala royak kata neraka jahanam tadi litori nama aba bagi orang melampaui batas dan juga apa dia panggil adalah satu tempat kembali bagi manusia. Sampai tu insya-Allah Taala kita saya ambil sikit lagi dah, biar bihan neraka jahanam sikit lagi. Ha, ringkas. Lalu tu Allah Taala kata la bisina fiha aqaba. Dalam neraka jahanam ni, duduk dalam neraka jahanam, ulama kata ahqabah ni kedikuam dia. Satu ahqab yang kita buat dosa, satu kedikuam yang kita buat dosa selama 80 tahun kalau tak silap. Mana kata kita buat dosa satu kali ni, kita kedikuam kita ni satu ahqab 80 tahun. Cuba kita kira kalau kita kedikuam kita ada dosa 100 je. 100 mari kun dengan 80. Mana kata tu kedikuam kita. Lepas tu mari kun dengan hari yang kita kena duduk dalam neraka pula. Allahu Akbar. Tapi tu orang kafir ni apabila dia masuk neraka ni, Allah Ta'ala kata labisina fiha ahqaba. Duduk dalam api neraka ni ahqaba, bukan satu ahqab, bukan satu kedikuam. Banyak di antaranya mari beripung ni, dia memi okat nak tubik daripada azab api neraka Allah Taala. Dan Allah Taala kata la yadhukuna fiha barda wala syaraba. Dalam api neraka tadi walaupun kamu nak rasa, nak rasa. Rasa apa? Bardan, sejuk. Tak sangat. Wala syaraba dan tidak ada sikit abuk. Yang pertama bardan, sejuk. Demo kata masuk dalam api neraka sejuk, tak sangat sikit abuk. Wala syaraba, Allah Ta'ala nafi kata, dan juga minume walau setitik tak boleh sikit abuk. Tapi kalau nak illa hamiman wa ghassaqa, kalau gitu, kalau dia nak minum juga sejuk tak seharap dah, tak ada air dalam neraka. Sejuk tak seharap dah, tak ada walaupun sikit. Kamu nak rasa sejuk, tak ada sejuk dalam neraka. Tapi kalau kamu nak rasa minum, ada minum. Hamiman wa ghassaqa. Allahu Akbar. Daripada air yang panah, warasaqa, dan juga air daripada nanuh. Dua perkara ni je Allah Ta'ala wi minum bagi ahli neraka. Sabit tu ahli neraka apabila dia tengok kepada ahli syurga, afidhu alaina minal ma, tolong buat mari air sekelah eh kat kita. Nak minum air ahli neraka. Tetapi Allah Ta'ala kata hamiman warasaqa, ada air-air yang panah dan juga air yang daripada nanuh. Allahu Akbar. Lalu tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Jaza'an wifaqo. Eh, tak sepatut kau. Tak sepatut kau air panah, air gelegok. Dengan dia tak boleh rasa. Allah Ta'ala kata jaza'an wifaqo. Balasan ni padan dengan muka dia. Tak ada kata, oh siyenyo. Tak ada, tak ada. Jaza'an wifaqo, padan dengan muka dia. Kerana apa? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kerana mereka tadi itu, mereka tidak ada harapan hari pembalasan. Dia hidup atas dunia, dia tak ada ayat kata Allah Ta'ala nak kira akhirat sikit lagi. Dia kira kata hidup atas dunia, mati sudah. Dia kira kita hidup atas dunia, ada dosa gapo, ada gapo, mati habis lah. Tapi Allah Ta'ala kata ada lagi neraka lepas pada tu. Ada lagi hisab lepas daripada tu. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak, apa dia panggil, tidak harap kata Allah Ta'ala nak kira dosa pahala pada hari kiamat sikit lagi. Wa kadzabu bi ayatina kizaba, dan mereka dusta kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Dusta ayat Allah Ta'ala ada dua. Yang pertama, dusta ayat Allah Ta'ala kejadian Allah Ta'ala. Agu mana? Allah Ta'ala jadi langit, kita tak mengaku kata Allah Ta'ala jadi langit. Allah Ta'ala jadi bombing, kita tak mengaku. Allah Ta'ala jadi makinnya kita, kita tak mengaku. Allah Ta'ala kata itu dusta yang pertama. Yang kedua, dusta ayat Allah Ta'ala.
Ha, dusta kepada Quran. Allah Ta'ala kata dia satu, kita kata tak, tu heruo. Apa tak? Tu dusta kepada ayat Allah Ta'ala. Sabit tu ahli mufassirin, setengah ulama dia kata kita dusta kepada ayat Allah Ta'ala ni, termasuk kita tak jumpa, kita tak baca, kita tak reti ayat Allah Ta'ala, termasuk daripada kita dusta kepada ayat Allah Ta'ala. Sabit tu Allah Ta'ala ayat kata, orang yang dusta pada ayat Allah Ta'ala, orang ni duduk dengan aku. Mudah-mudah cara apa ya? Habis tu, nangis buat main lah weh. Kita dengar Quran ni, jadi makna kita, kita kena mengaji semua. Dah kena mengaji semua, insyaAllah mudah-mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kira baik kepada fuad kita. Itulah, sekarang ni pada malam ni, mudah-mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni, lepas pada ni saya nak ngajar ni, bukan nak wikerti. Bukan sekadar kata nak wikerti, boleh tafsir, jumpa dengan saya, boleh pergi ngajar pula tak. Dan lehok saya ngajar, boleh amal sekarang cukup dah. Kita mari duduk mengaji ni boleh amal sekara cukup dah. Malam ni saya minta fok kita mudah-mudah nak tupai pahala juga saya ni. Lepas pada ni boleh buat halakah Quran. Dah. Boleh buat halakah Quran. Malam khamis kita ada mengajar. Malam esok ada ke apa malam esok? Ha, tak ada. Buat halakah Quran malam esok. Ha, tak itu. Ready? Dah. Ha, buat halakah. Tak usah jadi banyak. Sikit-sikit je. Jangan buat menjadi puas ha. Jangan buat menjadi puas. Sikit-sikit. Ah. Boleh saya. Orang ni saya. Orang ni saya. Orang ni saya. Orang ni saya. Saya. Bawa habis liku molek. Orang ni pula. Bawa molek masuk waktu isyak wati. Dah pakat-pakat tupai. Dah pakat-pakat tupai. Demo tegah kawai. Kawai tegah demo. Dah bawa lepas pada ni. Oh kita seronok boleh ngaji Quran. Suka. Dah, kalau tak panas, tak usah malu sikit abuk pakat mari duduk. Walaupun mari duduk tengok tak apa dah. Mari duduk dengar dulu. Saya royak semua. Baru ni panggil Syekh Harap mari ngajar. Saya kata fok kita kalau tak panas baca Quran tak apa, mari duduk dengar tak apa dah. Biarkan kita klik hari kiamat sikit lagi Allah Taala tanya kata mu panas tak baca Quran. Kita jawab kata tak panas. Tapi paling kurang kita boleh jawab walaupun aku tak panas ya Allah, tapi aku dengar semua Quranmu ya Allah. Cukup dah. Bukan cukup tapi makna kata alhamdulillah dah. Beza dah dengan orang tak panas sikit abuk Allah Taala tanya, mana ada baca Quran? Tak ana. Mu dengar ada Quran? Tak juga. Allahuakbar. Tu bahasa bosai lagi. Insya-Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala rahmatkan kita dengan Quran dan Allah Taala syafaat kita dengan Quran. Kerana Nabi SAW adalah satu hadis Nabi kata, Al-Quran was-siyam. Quran dan juga puasa yashfi'an. Dua-dua ni akan jadi bomo gue di akhirat sikit lagi. Semaya kita semaya tak akan jadi bomo gue. Nah, semaya tak boleh royak gapo kepada Allah Taala. Tapi apabila puasa dengan Quran dia akan royak kepada Allah Taala. Ya Allah, masuk orang ni ke syurga apa? Kerana orang ni baca aku semua waktu malam. Khususnya waktu malam kita jangan lupa baca surah Tabarakal Lazi. Setiap kali we jadi amalan harinya. Surah Al-Mulk Tabarakal Ladzi ambil je ayat mula-mula sampai akhir sebelum nak tidur ataupun lepas isya we boleh baca romo fo itu. Dah, kerana dia nak jauh daripada azab kubur Allah Taala. Dah itu insya-Allah nanti kita bincang mulalah. Mudah-mudahan kita boleh beramal apa yang saya boleh kongsi dengan fo kita sikit banyak. Wallahu taala alam. Insya-Allah nanti kita sambung pula dengan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.